Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Kang Oprek. Oke Umbro, kali ini saya mau memberikan tutorial cara mengatasi ini Umbro ya. Nah seperti ini. Nah ini pangkonnya patah Umbro ya. Nah ini bisa dilihat ya. Jadi cara mengakalinya gimana itu sebenarnya cukup mudah Umbro ya. Yang perlu kita siapkan cuma ini kawat seperti ini Umbro. Kemudian sama nih lem Dexton Umbro ya. Jadi ini kawat sama lem Dexton. Jadi ini sebelumnya sudah saya buka semua Umbro ya. Sama bagian ini yang di dalam ini juga sudah saya lepas Umbro ya, di bagian dalam sana. Ini saya lepas karena juga ini bagian bawahnya patah Umbro. Ini harusnya ada bulat minum bro ya. Nah, jadi nanti saya kasih juga, saya bikinin sama yang ini juga. Nah, ini kalau dilihat jadi benggang seperti ini bro ya. Karena dia harusnya, nah, nutup rapat seperti ini. Berhubung ini lepas, nah jadi kayak gini bro. Kalau dilihat dari atas tuh, gak bagus bro ya. Nah, harusnya nutup gini. Jadi rapi Umbro ya, berhubung lepas, nah jadinya kelihatan seperti gini. Oke langsung saja Umbro. Nah ini ya, ini kita ukur dulu ininya, apa namanya, kawat bendretnya ini. Jadi kira-kira seberapa Umbro ya lubangnya itu. Kita sesuaikan dengan bagian ini ukurannya ya bro ya, disesuaikan dengan lubang yang bawaannya ini, kan ada sisanya sedikit ini ya. Nah, berarti ini kan lubangnya besar bro ya. Nah jadi seperti ini ya. Nah, oke, jadi kurang lebih seginilah bro ya lubangnya ini ya. Potong lebihnya bro ya, dipaskan sesuai yang diukur tadi Umbro. Oke, kalau sekiranya sudah pas seperti ini, dibakar Umbro ya. Bakar ini kenain isinya sama kenain ujung plastiknya sedikit saja Umbro ya, plastiknya. Jangan sampai kena banyak plastiknya Umbro. Kalau Umbro punya solder bisa pakai solder. Kalau nggak ada solder bisa pakai cara ini Umbro ya. Jadi ini tuh ditanam gitu bro ya. Jadi kawatnya ditanam di dalam plastiknya ini bro. Dibuat seperti dudukan. Jadi ini konsepnya sama seperti kalau kita mau ngecor rumah bro ya. Pakai besi dulu terus baru dikasih semen bro ya. Dan ini pun juga sama seperti itu bro. Jadi ini dikasih besi dulu, kasih kawat dulu sebelum kita lem Umbro ya. Jadi nanti kalau besinya sudah pas, sudah nempel, baru kita kasih lem Umbro. Oke, ini sudah nempel Umbro ya, sudah ketanam bagian ujung kawatnya di plastik. Sekarang tinggal dilem Umbro ya. Kasih lem Dexton bagian atasnya ini Umbro ya. Dilebarkan ke samping-sampingnya Umbro, biar kuat. Jadi biar ini apa Umbro ya, biar dia limnya itu gigitnya banyak. Jadi dilebarkan ke samping-sampingnya seperti ini Umbro. Ini dibuat nguncinya dulu Umbro ya. Kalau misalnya segitu seperti ini di titik dulu gitu Umbro. Nanti kalau ini sudah agak kering Umbro, kan keras dia ya. Nah itu baru di ini Umbro, di apa namanya, di bentuk yang bagus Umbro ya. Jadi ini masih buat awal aja dulu Umbro. Oke Umbro, sekarang bagian yang sininya Umbro ya.
Ini yang penting nempel dulu, bro. Nanti tunggu sekitar 5 menit baru bisa dibentuk, bro. Karena kalau masih gini belum bisa dibentuk, bro, ya. Nah, ini sudah nggak begitu ini, bro, ya, sudah nggak begitu lengket lagi. Cara bentuknya seperti biasanya, bro. Kalau bro ikutin channel saya sudah tahu ya cara bentuk pakai lem Blackstone ini, pakai air ya, pakai air. Nah, jadinya seperti ini, bro, ya, kurang lebih. Ini masih agak sedikit sudah sedikit kering, bro, ya. Jadi didiamin dulu, dibiarin dulu nanti selama sehari, bro. Biar benar-benar kuat ya. Jadi kalau sudah kuat baru dipasang, bro, dibaut ya. Takutnya kalau belum sehari dibaut nanti tambah ini, bro, ya, tambah apa namanya, lepas lagi, belum begitu kuat, belum begitu nempel. Untuk lemnya sendiri itu sampai bagian pinggir-pinggirnya gitu, bro, ya, dibuat ini gigitnya lem biar benar-benar banyak, bro, biar banyak gigitnya. Jadi nggak cuma di bagian sini tapi sampai sini-sini dia gigitnya itu, bro, ya, jadi lebih kuat. Oke, selanjutnya untuk yang plastik ini, bro, ya. Ini yang plastik, bro, ya. Jadi caranya tetap sama seperti yang pertama tadi, bro, ya. Ini saya bakar, saya masukkan ke dalam. Ini udah kuat, bro, ya. Tinggal dikasih lem saja. Biarkan seperti ini dulu, tunggu sebentar kurang lebih 5 menit, bro, ya, baru nanti bisa dibentuk. Bro, ini sudah jadi, bro, ya. Ini sudah bentuk lingkaran. Tinggal nanti finishingnya tinggal digosok aja, bro, ya, pakai amplas halus. Oke, bro, jadi seperti itu ya caranya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.